Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir dalam bab 2 iaitu titik pampasan. Okey, pertama kita tengok dahulu apa maksud titik pampasan. Okey, titik pampasan ialah aras keamatan cahaya apabila kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Okay. Titik pampasan tu aras keamatan cahaya. So, bila orang tanya titik pampasan, first kita punya keywords adalah aras keamatan cahaya. Bila mana kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis sama dalam tumbuhan. Okey, bila yang dikatakan kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis? Okey, pada titik pampasan inilah kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Keadaan ini di mana glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis digunakan sepenuhnya dalam respirasi tumbuhan. Maksudnya, glukosa yang dihasilkan masa fotosintesis itu tak ada lebih. Semuanya digunakan untuk proses respirasi. Okey, itu yang dikatakan pada titik pampasan. Okey, sekarang bila kita tengok graf, ini adalah titik pampasan. Ini keamatan cahaya dia. Okey, bila keamatan cahaya banyak ni, maksudnya dia berada di titik pampasan. Dalam keadaan ini, glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis digunakan sepenuhnya dalam respirasi tumbuhan. Okey, apabila keamatan cahaya terus meningkat, okey, kita tengok graf yang kat sini. Apabila keamatan cahaya terus meningkat melepasi titik pampasan, kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi daripada kadar respirasi. Okey, di titik pampasan tadi sama. Okey, bila dia semakin naik ke atas, maksudnya keamatan cahaya pun semakin meningkat, dalam keadaan ini kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi daripada kadar respirasi. Jadi, ini yang kita mahukan, ini yang kita perlukan dalam tumbuhan. Kenapa? Kerana glukosa yang berlebihan ini boleh digunakan untuk tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Okey? Contohnya nak hasilkan bunga, nak hasilkan biji benih, nak hasilkan buah, semuanya memerlukan glukosa yang lebih. Jadi, untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kita perlu kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. Okey? So, maksudnya ini yang kita naklah. Sebab kita nak perlukan glukosa itu untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Okey. Apabila kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi, bermaksud selain daripada glukosa, oksigen juga akan banyak dibebaskan. Ingat lagi tak, fotosintesis juga hasilkan oksigen. Jadi, gas oksigen yang berlebihan ini akan dibebaskan ke atmosfera. Untuk siapa? Untuk semua hidupan di atmosfera. Manusia, haiwan perlukan oksigen. Jadi, sebab tu kadar fotosintesis berlebihan ini perlu nak memastikan oksigen cukup untuk kehidupan lain. Okey. Sekiranya penghasilan glukosa itu tadi berlebihan, digunakan untuk pertumbuhan,
Glukosa yang berlebihan ini juga disimpan dalam bentuk kanji. Okey. Seterusnya, kita tengok perbandingan antara fotosintesis dengan respirasi dalam tumbuhan. Okey, dari segi persamaan, kedua-dua proses fotosintesis dan respirasi ini berlaku dalam organisma hidup. Kedua-dua proses juga melibatkan pengambilan dan pembebasan gas. Kalau fotosintesis, pengambilan karbon dioksida, pembebasan oksigen. Kalau respirasi, pengambilan oksigen, pembebasan karbon dioksida. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan dari aspek organisma yang terlibat. Fotosintesis dia terlibat dalam tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Okey, fotosintetik yang melibatkan cahaya lah. Okey, respirasi terlibat dalam semua organisma hidup. Fotosintesis berlaku di dalam sel yang mengandungi klorofil, manakala respirasi berlaku di dalam semua sel. Okey, jenis metabolisma pula, fotosintesis berlaku proses anabolism, iaitu mensintesis glukosa menggunakan karbon gas karbon dioksida dan juga air. Okay, kalau mensintesis ni maksudnya menghasilkan. Kalau menghasilkan, ia adalah anabolism. Kalau penguraian, ia adalah katabolism. Okay, contohnya dalam respirasi berlaku proses katabolism, iaitu penguraian glukosa untuk nak hasilkan tenaga. Atau kamu boleh juga boleh ingat anabolism adalah daripada bahan yang ringkas menjadi bahan yang kompleks. Kalau katabolism, daripada benda yang kompleks, bahan yang kompleks menjadi bahan yang ringkas. Itu adalah katabolism. Okey, seterusnya, fotosintesis, tapak berlakunya fotosintesis adalah di kloroplas. Manakala tapak berlakunya respirasi adalah di mitokondria. Okey. Bahan tindak balas, apa yang diperlukan dalam fotosintesis adalah gas karbon dioksida dan air. Dalam respirasi perlukan gas oksigen dan glukosa. Okey. Manakala hasil bagi fotosintesis adalah glukosa. Hasil bagi respirasi pula adalah tenaga. Hasil sampingan fotosintesis, hasil sampingannya adalah oksigen dan air. Respirasi, hasil sampingannya adalah karbon dioksida dan juga air. Okay, fotosintesis oksigen, respirasi karbon dioksida. Seterusnya, perubahan tenaga. Untuk fotosintesis, tenaga cahaya diserap dan ditukarkan kepada tenaga kimia. Yang ini kita tahulah kan, fotosintesis serap cahaya. Okey, manakala respirasi pula, tenaga kimia dari mana ni? Dari glukosa tadilah kan? Ditukarkan kepada ATP dan tenaga haba dibebaskan. Okey. Untuk keperluan cahaya, fotosintesis memerlukan cahaya manakala dalam respirasi tidak memerlukan cahaya. So, ini adalah perbandingan antara proses fotosintesis dan juga respirasi. So, kita sudah tamat bab yang kedua. Selepas ini, kita akan masuk pula bab yang ketiga. Okey, terima kasih.